bosku, jumpa lagi bersama kami di Waterfall nomor 34. Dan kesempatan ini bosku, saya akan memperkenalkan WiFi Smart Camera, di mana keuntungan dan fungsinya luar biasa ya. Ini bentuknya seperti ini bosku. Nah, ini kameranya seperti ini ya. Dia ini sangat simpel sekali, kemudian dia juga punya kode ID ya, nanti yang akan kita hubungkan ke mobile handphone kita ataupun ke sumber jaringannya. Kemudian untuk kabelnya itu disediakan satu paket ya, yang memakai kabel USB seperti ini. Apa saja kabel USB nya nah, kita langsung colokan saja ke sumber daya, kemudian bila berfungsi akan menyala seperti ini ya, akan ada lampu di dalam kameranya. Kita tunggu sebentar, nanti akan ada suara, kemudian nanti kameranya itu akan berputar. Kita tunggu dulu. Ini dia. Ini perputarannya nih seperti ini. Nah, dia akan berputar seperti itu nanti ketika kita memasangnya. Oke, sekarang kita langsung ya cara untuk pemasangannya. Nah, itu kita download aplikasinya, kemudian tampilannya setelah kita buka aplikasi seperti ini, kemudian klik di pojok kanan add camera. Kemudian ikuti terus bosku cara pengisi cara penginstalasiannya seperti ini. Nanti ini nanti ada dua cara ya untuk pengisiannya dalam HP kita. Apabila langkah pertama ini terkendala, maka langkah kedua akan kita lakukan. Tonton terus videonya dan jangan sampai di skip karena nanti bisa lupa atau terlewat. Sangat simpel sekali teman-teman. Nah, ikutin terus ya.